Assalamualaikum sobat, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kembali lagi hari ini saya belajar lagu Air Mata Perkawinan dari Mansur S. Arifin ya. Untuk di lagu ini saya main di nada dasar B ya. Suling yang saya gunakan suling E ya. Untuk intronya kira-kira seperti ini. Untuk intronya kira-kira seperti itu. Untuk cara menguliknya seperti ini sobat. Di lubang kedua lubang ini, yang lubang jari yang ini itu bukanya separuh. Sama juga yang di sini juga separuh. Nah. Separuh juga enggak buka semua. Kira-kira seperti itu untuk intronya sebenarnya. Lalu ada isian lagi. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Untuk di selipannya ini saya menggunakan suling A. Saya menggunakan suling A. Cara pengambilannya seperti ini. Dibuka lubang jari manis ini. Jari manis dibuka. Yang saya tiup ini nada E ya. Ini nada E. Di sini separuh, enggak dibawa semua. Lebih lambat lagi. Kira-kira seperti itu sobatnya untuk selipannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke ref. Tapi sebelum masuk ke ref, masih ada selipan lagi, yaitu apa tis tangisanmu di depan penghulu. Ada selipan lagi. Ini saya isi selipan-selipannya dulu ya. Selipan pakai nada ya, pakai suling E ya. Pakai suling E saya. Lebih lambat lagi. Kira-kira seperti itu untuk selipannya. Lalu kita ada satu suling lagi, satu refnya ya. Sebelum kita melanjut ke ref, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, tekan tombol subscribe-nya ya. Setelah tekan tombol subscribe, di situ ada gambar lonceng, jangan lupa juga ditekan biar teman-teman tahu saat saya mengupload video terbaru. Ya, langsung saja kita ke refnya. Untuk refnya saya menggunakan suling, tiga suling. Nah, biar teman-teman nanti punya referensi atau punya perbandingan mau pakai suling yang mana kira-kira enaknya yang mana.
Ini saya kasih contoh ada tiga suling ya. Yang pertama yang aslinya menurut saya, kalau dengar dari lagu yang aslinya itu saya pakai suling B. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk di refnya. Hati-hati karena ini kesulitannya di dua jari ini, di jari kelingking sama jari tengah yang di bawah. Lambat kita ambil lagi lambatnya. Ke atas lagi. Kesulitannya kalau pakai suling B ada di jari tengah dan jari manis ini ya. Selanjutnya saya kasih lagi untuk jika memakai suling E bass ya. Kelihatan agak jauh dulu. Kira-kira seperti itu untuk pengambilannya seperti ini. Ditutup. Ya gitu. Langsung ke atas lagi. Drill. Lagi. Kira-kira seperti itu untuk pengambilannya jika memakai suling E. Lalu untuk yang ketiga saya menggunakan suling A. Mencoba menggunakan suling A untuk di ref. Kira-kira seperti itu cara nguliknya, seperti ini sobat. Tetap saya tiup nada awalnya dari nada E. Lebih lambat lagi. Ingat waktu nutupnya lubang yang di sini, lubang yang atas ini jangan ditutup ya, nanti bisa falas. Nah, kita ulang lagi lebih lambat cepat ya. Selipannya tadi bisa juga pakai yang ini sobat, pakai suling A juga bisa. Ya, kira-kira seperti itu sobat untuk tutorial kali ini di lagu Air Mata Perkawinan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.